Selamat pagi guys, welcome to my channel. Assalamualaikum. Nah, langsung saja ya guys, kali ini saya ingin membagikan tips ya guys untuk agar rambut kalian tidak menempel di baju guys. Langsung saja guys, ini guys kita gunakan seperti ini ya. Ini apa ya bahasanya, di sini itu celemek guys, apa ya istilahnya, apron apa ya, ya apron. Celemek yang kita gunakan guys itu beda dengan celemek untuk masak guys ya, ini guys beda guys. Coba kita dekatkan ya guys. Nah ini guys, ini bahannya halus guys, bahannya halus sehingga rambut tidak menancap di sini guys. Keuntungannya menggunakan ini apa guys? Keuntungannya yaitu baju kita selalu bersih guys. Ketika kita pulang bekerja, baju kita selalu bersih dari kotoran rambut guys, baju atau celana ya guys, sama saja ya guys. Nah, karena ada apron ini guys, lemak ini guys ya. Jangan memakai celemek yang kasar guys, kalau yang kasar itu nanti rambutnya bisa nancep-nancep di sini guys, apalagi nggak pakai celemek guys. Apalagi kalau kalian nggak pakai celemek guys, itu berbahaya guys, banyak rambut-rambut yang menempel di baju. Ketika kalian pulang, bajunya jadi satu sekeluarga dengan baju anak, baju istri ya, bahaya sekali ya. Apalagi kalau punya anak bayi guys, rambut itu berbahaya kalau terhirup atau termakan ya guys. Maka dari itu gunakanlah celemek untuk safety keluarga kita, diri kita sendiri guys. Semoga bermanfaat video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen-komen ya guys, dan jangan lupa like subscribe-nya guys agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berguna untuk kalian semua guys, khususnya para pemula. Nah, dari saya wassalam, salam sukses.